السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ارشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سباب النجاه والفوز عند الملك الحكيم والصلاة والسلام على سيدنا الكريم حبيبنا وشفيعنا محمد الذي أرسله الله هاديا إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه من صحباته واتباعه بالمقام العظيم أما بعد ينسى تأذيمي para عن ulama para kiai, para asatid wal asatidah yang saya takrimi para dewan juri serta panitia pelaksana lomba pada kali ini. Pertama, tiada kata yang patut saya sampaikan melainkan wasilah alhamdulillahi alamin karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat nikmat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa menikmati indahnya dunia dengan ritanya. Kedua, lewat rindu dalam doa yang semoga tetap tersampaikan dengan wasilah sallallahu alaihi muhammad kepada bapak proklamator kita, penghulu seluruh umat manusia dan maha guru bagi seluruh makhluk yakni Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini semangat dalam bidang pendidikan sudah memudar karena budaya yang sudah merajalela di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, bagi para pemuda yang akan menjadi penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa, isilah masa muda kalian dengan hal-hal yang bermakna karena akal pikiran yang masih tajam tetap harus diasah selagi kesempatan masih terbuka lebar. Dunia hanyalah zaman sementara di antara zaman-zaman lainnya. Jadi nikmatilah permainan dunia dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Sebagaimana ada kalam ada kalam bijak mengatakan utlubul ilma walau kana Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Tetapi patut kita ketahui ilmu tidak hanya untuk kita cari dan disimpan melainkan juga harus diamalkan. Sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi man amila bima alima warrasahullahu alima ma lam ya'lam yang artinya barang siapa yang mengamalkan apa yang telah ia ketahui niscaya Allah akan menganugerahkan kepadanya pengetahuan yang belum ia ketahui hadis riwayat Abu Nu'aim ilmu pengetahuan adalah hal yang sangat penting untuk kita miliki karena masa depan agama dan bangsa tergenggam dan terpikul di pundak pemuda sebagaimana ada kalam bijak mengatakan syabanal yaumi rijalul ghadhi yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan motivasi untuk meningkatkan semangat dalam bidang pendidikan itu penting tetapi semangat dari dalam diri sendiri jauh lebih penting Siapa di antara kalian yang ingin jadi yang terbaik, tahu nggak? Seperti apakah sejatinya orang-orang yang terbaik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum may yurja khairuhu wa Yang artinya orang-orang yang baik itu ialah orang yang paling bisa diharapkan kebaikannya dan paling sedikit keburukannya hingga orang lain merasa aman hadis riwayat at-Tirmidzi Dalam riwayat lain Rasulullah juga mengatakan khairun nas anfa'uhum yang artinya orang yang baik ialah orang yang bermanfaat bagi orang lain Oleh karena itu jika kita ingin menjadi yang terbaik jika kita ingin menjadi pemimpin yang terbaik maka kita harus memberi manfaat kepada orang lain meninggalkan jejak baik kebaikan untuk masa depan Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Ihdina eh siratal mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh